Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Tawa dan canda kalian semuanya mungkin udah gak akan terdengar lagi. Maafin aku ya Allah, yang belum bisa menjaga amanah yang kau titipkan. Aku gak mau nanti anak aku lahir dan bahaya. Aku takut banget kehilangan kamu, Mas. Aku takut kalau apa yang terjadi sama Nabila buat kamu berubah pikiran dan mau melepasin aku. Tapi aku akan lakukan apapun supaya kamu gak akan pernah bisa lepas dari aku, Mas. Jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ini buat Bunda, biar Bunda sehat terus. Hei, rebutan apa? Aduh. Ini kan masih banyak sayang, tuh lihat deh. Aku gak pernah nyangka rumah yang dulu jadi impian kita sekeluarga, tempat kita menyaksikan dan menemani anak-anak tumbuh dewasa, dan tempat kita berdua menua bersama, sekarang mungkin hanya akan tinggal jadi kenangan. Belas tahun lebih bukan waktu yang sebentar untuk melupain semua hal yang indah di rumah ini. Dan sekarang harus aku tinggalin dengan cara seperti ini. Nah, situ. Coba sekarang lomba ke sana ya. Siapa lebih cepat? 1, 2, 3. Wow. Tawa dan canda kalian semuanya mungkin udah gak akan terdengar lagi. Maafin aku ya Allah, yang belum bisa menjaga amanah yang kau titipkan. Anak-anak sudah nunggu di mobil. Terima kasih ya, Bi. Pergi dulu. Ingat pesan saya. Jadi harus jaga diri ya. Bu, harusnya saya yang bilang sama ibu. Ibu yang harus jaga kesehatan, Bu. Ibu baru keluar dari rumah sakit. Bu, saya tunggu janji ibu untuk jemput saya di sini. Supaya saya bisa kumpul lagi sama ibu dan anak-anak. Insya Allah ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu. Erika, dia pasti bingung kenapa aku tiba-tiba menghilang dari kemarin. Tapi aku ngerasa udah gak pantas lagi ada di circle-nya Erika dan Nabila. Erika? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, kamu kemana aja sih? Dari kemarin aku teleponin gak bisa. Kamu baik-baik aja kan? Iya, I'm fine. Maaf banget ya, kemarin itu aku langsung pergi gitu aja. Aku gak sempet pamit. Soalnya mendadak ada masalah sama kru aku. Kamu lagi ada masalah? Kamu kalau ada masalah kamu cerita dong sama aku. Ya walaupun aku mungkin gak bisa bantu banyak, tapi at least aku bisa dengerin kamu. Makasih ya, Ri. Tapi sekarang masalahnya udah selesai kok. Rik, I'm so sorry, tapi aku harus pergi sekarang juga. Soalnya udah ada orang yang nungguin aku. Orang ini mau collab sama aku soalnya. Ya udah gak apa-apa kok, Mbak. Aku jalan dulu ya. By the way, salaminnya sama Nabila. Semoga dia cepet sembuh. Iya, Mbak, nanti aku sampein ya. Aku juga mau ngabarin ke kamu kalau Mbak Nabila udah keluar dari rumah sakit. Oh ya? Iya. Oh, syukurlah kalau gitu. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu aku jalan duluan ya. Iya, Mbak. Hati-hati ya. Maafin aku ya, Rik. Aku terpaksa harus jauhin kamu dan Nabila. Kalian orang-orang baik. Gak pantas berteman sama wanita yang cuman simpenan orang seperti aku.